Terkini Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur menetapkan prosiding kes lafaz cerai pengarah Syamsul Yusof dan isterinya pada 18 April 2023. Menurut Peguam Syari'i Datuk Abidin Abdul Kadir yang mewakili Sarah, pasangan selebriti itu telah mencapai persetujuan untuk membubarkan perkahwinan dengan cara baik serta aman. Usulan itu tular pula mengenai video TikTok dibuat naik oleh M-Star yang memaparkan momen di mana Syamsul dan Sarah dilihat sedang berbual sambil bergerak tawa ketika berada di mahkamah. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa sebab melihat pasangan selebriti itu yang dahulunya pernah menjadi pasangan suami isteri bahagia. Bukan itu sahaja, ramai yang turut berharap sekiranya tiada kehadiran orang ketiga atau penyondor, pastinya mereka akan menjadi keluarga yang mawaddah sehingga sekarang. Namun, ada juga yang mengatakan bahawa Syamsul dan Sarah lebih sesuai berkawan rapat dan bahagia dengan cara masing-masing. Info tambahan, Syamsul Yusof dan Puteri Sarah Liana telah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata iaitu Syaikhul Islam dan Sumaya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.